Jajaran Direksi PT Duta Televisi Indonesia menghadiri perayaan hari ulang tahun pernikahan tokoh pers Banua, Pangeran Gusti Rusdi Effendi di Aula Gedung Jog Mentaya Banjarmasin Pos, Sabtu siang. Pimpinan Umum PT Duta Televisi, Syaifuddin dan jajaran direksi juga langsung mengucapkan selamat pada pendiri dan pimpinan umum media Banjarmasin Pos tersebut. Kegiatan itu dikemas secara santai sambil menikmati makanan yang sudah disajikan. Perayaan juga dihadiri sejumlah tokoh pers dan juga tokoh politik Banua, serta beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya Syaifullah Tamliha, yang merupakan anggota DPR RI. Menurutnya, umur pernikahan yang sebentar lagi menginjak ulang tahun pernikahan emas harus bisa diteladani oleh semua pasangan dalam menjaga sebuah hubungan rumah tangga. Alhamdulillah saya bisa menghadiri hari ulang tahun yang ke-49. Sudah mendekati tahun perkawinan emas. Satu tahun yang akan datang. Mudah-mudahan beliau banyak umur. Dan saya penting hadir di acara ini. Yang pertama menjadi pelajaran bagi orang muda untuk senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga yang beliau perlu diteladani. Di undangan apapun beliau selalu datang. Jadi kita belajar dari para senior, ya setiap ada undangannya kita upayakan untuk datang. Kedua, beliau konsisten di Banjarmasin Pos sebagai salah satu pemegang saham dulu ya. Dan beliau juga merayakan kegiatan ini di tempat beliau menerpa diri di Banjarmasin Pos. Pada kegiatan itu, Pangeran Gusti Rusdi Effendi tampak didampingi oleh anak menantu serta keluarga besarnya. Zain Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.